Moms, halo semuanya. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Tiara. Kangen sekali bun aku sama kalian semua. Mohon maaf banget, dalam beberapa hari kemarin tuh aku tuh gak ada upload ya bun. Aku tuh sibuk banget dengan urusan di rumah lah ya, sama keluarga juga di sana, sama orang tua, sama anak. Aduh banyak banget, dan ada sedih senangnya, dan yang paling banyak adalah sedihnya ya bun, tapi gak apa-apa, itulah kehidupan ya. Nah hari ini aku mulai lagi ngevlog, mulai lagi edit video. Di sini aku langsung dubbing, alhamdulillah nih stok video aku masih ada ya, soalnya kan kemarin aku belum ada bongkar belanjaan bulanan, jadi seharusnya memang kemarin tuh aku udah upload ya bun. Jadi hari inilah aku baru bisa fokus untuk dubbing ya bun. Sebenarnya pun ini masih rada agak galau gimana gitu ya, tapi aku gak mau melarut-larut dalam kesedihan juga. Bahkan pun seharusnya aku tuh ini ya bun, aku tuh kepengennya uploadnya tuh minggu depan aja, tapi kayaknya kelamaan. Aku tuh tak kenapa dah kangen banget sama kalian semua, penonton aku yang sering nonton video aku. Jadinya aku sampai lupa di sini ya. Ya Allah, kayaknya aku harus mengalihkan perhatian aku tuh ke sini juga ya. Jadi alhamdulillah bun, kalau memang kita nih kayak udah terjun ke sini ya, ke YouTube, kita kan mau editing video, mau bikin video, kayaknya ketika mau ngomong tuh kan kayaknya harus benar-benar fokus ya bun, nggak boleh ngelantur tak kemana-mana gitu ya. Dan juga bikin ide gitu apa yang mau disampaikan. Makanya nih lah aku bisa ngomong gitu ya bun, kemarin tuh kayak nggak ada ide gitu apa yang mau aku bilang. Jadi hari ini alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur banget ya bun, setiap bulan kita masih bisa belanja bulanan. Ini lengkap, ada minyak goreng, kemudian ada mie sedap goreng, aku beli 4, itu harganya 3.000-an ya bun. Kalau mie sedap kuah 4 juga 2.600. kemudian ada garam, aku beli Dolphin 2 bungkus, dan santan kara. Ini untuk gulai ayam ya bun, aku udah bikin juga gulai ayam, itu 2 juga. Nah ini tisunya bun, murah banget, aku kira di Shopee yang murah ya bun 5.000-an, aku dapat juga di Swalayan kemarin, itu tisunya banyak gitu, harganya cuma 6.000-an aja. Kemudian disitu aku beli teh celup, terus ricis nabati, dan biskuit hatari ya. Dan ini juga request Abi Fatiha, kepengen bikin puding lagi, jadi aku beli 2 saset puding coklat. Dan ini susu coklat buat anak-anak, ini cuman sebulan sekali lah kayaknya ya bun, kayaknya cuma sebulan sekali atau dua kali, kayaknya cuma sekali aja ya aku perhatikan itu beli susu anak kotak. Aku beli 3 ya, masing-masing untuk kakak Patiha, Kanza, dan Zafira. Lanjut di sini dunia persabunan, aku bongkar. Di sini aku beli deterjen cair, cuci pakaian ya bun. Ini udah mahal banget, harganya udah di atas 20.000-an. Dan juga sabun cuci piring udah naik juga, sekitar harganya tuh 12.000. Alhamdulillah kalau untuk pewangi lantai itu masih normal ya bun, harganya sekitar 6.000-an ya bun kalau nggak salah. Dan di sini aku campur juga pakai deterjen bubuk, itu harganya aku ambil yang paling murah aja 5.000. Ibu. Kemudian di sini aku juga beli sabun mandi. Ini sabun batang aja ya bun. Kita juga nggak pernah pakai sabun cair. Yang pakai sabun cair cuman paling aku aja ya, pakai Scarlett. Nah ini juga Downy. Aku udah lama nggak pakai Downy ya bun. Jadi aku beli aja sasetan. Dan ini juga sampo 1 botol. Kemudian tadi juga ada aku bongkar beli kopi ya bun, sama susu kaleng juga. Alhamdulillah ya bun, ini lengkap banget. Dan ini terakhir ada sikat gigi dan pasta gigi. Gimana bun kabarnya di sana? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya bun, lancar terus rezekinya apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Terima kasih Allah atas pengalaman ini. Terima kasih Allah, apa yang Allah kasih tuh mungkin inilah sudah yang terbaik ya. Nah itu adalah pesan yang aku buat, yang aku sering katakan dalam diri aku ya bun, itu khusus untuk buat diri aku, tapi kalau bisa diambil yang baik silahkan ya bun. Nah ini juga terakhir, kemarin kan aku udah beli buku sama amplop dan juga pulpen, ini dari zaman aku sekolah harganya 2.500-3.000, sekarang ini udah 6.500 ya, 6.000 berapa gitu ya bun. Jadi alhamdulillah wa syukurillah, rasanya bersyukur banget
Kayaknya setiap bulan tuh masih bisa memenuhi kebutuhan untuk di kamar mandi, di dapur. Tak henti-hentinya aku ucapkan rasa syukur ya, Bun. Tapi di sini aku bukan terlalu pelit atau hemat banget. Karena kan setiap kebutuhan orang rumah tangga tuh kan beda-beda ya, Bun. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang cukup. Alhamdulillah. Jadi ini cukup kayaknya untuk kami untuk di rumah ya, Bun. Kebutuhan orang kan beda-beda ya. Dan juga harganya pasti beda-beda setiap kota dan daerah. Nah, jadi total belanjaan bulanan aku untuk di bulan Mei ini alhamdulillah habisnya ada 315.000 ya, Bun. Budget aku memang 300 ribuan, tapi aku pikir itu kayaknya masih berlebih lah ya, Bun. Kayaknya nggak sampai 300.000, feeling aku sih gitu ya, Bun. Kayaknya nggak sampai 300.000 belanjaan aku. Tapi memang aku perhatikan kemarin habisnya 315.000 itu semuanya kan pada naik ya, apalagi deterjen cair itu ya, Bun, yang naiknya jauh banget sampai 5 ribuan. Aku perhatikan ya, apalagi mie instan, terus juga kaldu-kaldu ya, bumbu-bumbu dapur tuh kan naik ya. Dan ini juga tambahan buku sama pulpen, makanya agak lebih lah ya, 315.000. Oke, di sini kita lompat langsung dekat rumah mama aku. Jadi ini adalah kontrakan dekat rumah mama aku ya, Bun. Ini ada dua kontrakan. Kontrakan yang pertama ini sama yang kedua. Ini modelnya sama-sama ya, Bun. Modelnya sama-sama kayak gini. Mari kita room tour ya sampai ke belakang. Ini adalah ruang tamunya. Ruang tamunya alhamdulillah kayaknya cukup luas ya, Bun. Dan juga bersih-bersih. Temanya nih kayaknya listnya hijau ya, tema kontrakannya krim sama hijau. Jadi ini dipakai sama mama aku dulu ya, Bun, karena kan belum ada yang sewa. Jadi kami aja dulu yang pakai di sini, main-main di sini, kumpul sekeluarga, open house kemarin juga. Jadi kami pakai dulu sebentar di sini. Dan ini kita menuju ke kamarnya langsung. Jadi ini adalah kontrakan 3 petak ya, Bun. Kamarnya 1 sama kayak aku, kontrakan 3 petak. Ini kamarnya juga cukup luas, nggak terlalu sempit juga. Ini dipakai sama kakak aku dulu ya di sini. Kakak aku kan baru datang dari kampung ya. Dan ini juga dapurnya, Bun, luas banget dapurnya. Aku suka banget dapurnya nih. Dapurnya ada wastafel, ada meja kompor dan juga meja tempat air gitu ya, tempat nyimpan makanan. Pokoknya di sini meja wastafelnya tuh kayak ada 3 gitu ya, 3 tingkat. Dan ini juga kamar mandinya. Kamar mandinya juga bagus, nggak ada yang rusak. Semuanya airnya bersih. Kalau dekat rumah mama aku kan ini dekat kota ya, Bun. Jadi airnya tuh bagus, air PDAM Tirta Nadi. Jadi aman lah ya kalau untuk air di sini. Dan di sini juga yang paling aku suka ada jendela dekat dapur dan juga pintu belakang ke belakang ya. Jadi pintu belakang ke belakang ini ya, belakang dapur khususnya. Ini juga ada tempat nyuci di sini atau enggak laundry gitu ya. Dan juga tempat jemur kain, enak banget kan, Bun, kalau jemur kain tuh di belakang jadi nampak lapang gitu ya. Ini adalah kontrakannya, Bun. Nah, kayak ginilah ya pokoknya modelnya, kontrakan 3 petak. Ada juga jendelanya 2 dekat ruang tamu. Jadi ini kontrakannya, kontrakan ini ya, Bun, di Kota Medan. Harganya boleh per bulan, boleh per tahun. Sebulannya itu 700.000. Kalau per tahunnya aku nggak tahu ya, Bun, berapa. Jadi ini kosong, ada 2, 1 sama sebelahnya. Jadi 2 ini masih kosong. Jadi siapa yang mau kontrakan ini, kontrakan 3 petak di Kota Medan, tepatnya di Ketamso ya, Bun, Kampung Baru, boleh DM aku ya, Bun, ke Instagram aja. Jadi setelah acara di rumah itu ya, Bun, rumah kontrakan yang baru tadi aku room tour, itu baru aku pulang. Keesokan harinya nih lah baru aku susun-susun belanja bulanan aku ya, Bun. Kemarin tuh aku bongkar aja, tapi aku susunnya keesokan harinya ya, Bun. Makanya aku gabungkan aja videonya di sini.
Oke, yang pertama di sini aku isi ulang dulu untuk minyak goreng ya, Bun. Ini aku habiskan aja dulu yang model 1 liter ke dalam botol minyak goreng. Nanti aku lanjutin ke bumbu-bumbu dapur ya, Bun, kayak kaldu jamur, garam sama gula dan teh celup ya tentunya. Nah, pasti nanti kan ada yang komen kayak gini ya. Bunda Tiara itu kan dekat rumah orang tua Bunda Tiara. Kenapa nggak di situ aja Bunda Tiara? Pasti gitu nanti ada yang komen ya. Memang itu kontrakan yang tadi aku room tour itu dekat banget dengan orang tua aku, bahkan ngelangkahin 3 rumah atau 4 rumah gitu ya, Bun. Tapi kan itu kontrakannya tuh sebulannya kan 700.000. Kalau kontrakan aku di sini kan masih 600 ribuan ya, Bun. Jadi kalau bisa harganya tuh kalau bisa di bawah dari kontrakan aku inilah pokoknya ya, Bun. Tapi ya, Bun, kalau bisa ya kita minta sama Allah. Ya inilah, Bun, kontrakan aku terakhir sama suami. Kalau bisa setelah ini jangan lagi ngontrak. Ya Allah, jangan lagi ngontrak ya, Bun. Kalau bisa habis lepas kita dari sini, keluar dari sini, kalau bisa rumah sendiri ya, Bun. Siapa sih sebenarnya yang gak kepengen dekat sama orang tua? Pasti kepengen. Cuman karena aku dekat juga ya di Marendal. Tapi kalau terlalu dekat banget aku kurang suka ya, Bun. Biar ada agak jauh sedikit, biar ada rasa kangennya gitu sama orang tua dan sama cucunya. Buat kalian yang baru mampir, Bun, yang baru datang menemukan channel YouTube aku, siapapun itu, halo, assalamualaikum, salam kenal ya, Bun, dari aku Tiara, mama muda Natika rapat-rapat di Kota Medan. Semoga isi video aku bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, bikin kalian terhibur juga ya, Bun. Ambil yang baik dan buang yang buruk. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Jadi belanja bulanan aku kemarin itu cuma beli teh celup aja ya, Bun. Alhamdulillah gulanya nggak beli. Ini gulanya kemarin dikasih sama bosnya Abi Fatiha. Jadi aku cuman beli teh celupnya aja ya. Ini pun teh celupnya kayak mana? Aku nyusunnya kurang rapi ya, mohon maaf. Oke, alhamdulillah udah selesai refill bumbu-bumbu dapur. Kayak kaldu jamur, kaldu ayam aku gak ada beli ya, Bun, soalnya masih ada. Garam sama gula aku penuhkan aja semuanya satu toples ya, Bun. Jadi dia aku gak ada ngasih cadangan lagi ya, Bun, untuk garam. Biasanya kan aku kasih cadangan ya. Ini aku paskan aja penuh gitu satu toples. Dan lanjut di sini penyimpanan untuk sabun-sabun dunia persabunan. Ini mau aku susun aja di bawah meja kompor ini, tempat rak gini ya, Bun, yang punya aku. Dan ternyata aku gak tahu ya, Bun, ternyata masih ada pewangi lantai aku. Ya Allah, aku gak perhatian. Dan aku belinya ternyata paling besar, jadi dia tuh masih ada. Ya Allah, aku beli lagi lah ya kemarin, tapi ya udahlah, gak apa-apa ya. Jadi kayaknya aku menghabiskan aja dulu pewangi lantai yang bulan lalu ya. Ternyata pewangi lantai yang kemarin aku tuh beli yang besar ya, Bun, yang agak tinggi gitu. Kok aku tuh gak lihat lah gitu ya, Bun. Yang aku perhatikan cuman pasta gigi, sikat gigi, sama apa, sabun mandi sama sampo ya, Bun. Aku gak perhatian banget sama pewangi lantai. Makanya aku beli lagi ini ya, Bun. Yang aku perhatikan cuman botolnya ini ya, Bun, botolnya kosong. Tapi aku lupa nengok ke tempatnya, ternyata masih ada ya. Ya udahlah, ini aku habiskan aja dulu. Aku refill ke botol pewangi lantainya. Dan alhamdulillah semuanya udah selesai. Aku susun-susun, aku isi ulang dapur dan kamar mandi juga ya, bagian terakhir. Kayaknya sampai di sini dulu ya, Bun, video aku. Semoga bermanfaat. Ambil yang baik dan buang yang buruk ya, Bun. Aku mohon maaf banget kalau aku ada salah kata di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih. Dah.